kita barusan lihat tuh. Dan 2 poin cepat dilesatkan dengan baik oleh Andre Rolin Pandey. 11 poin kini NSA unggul 38-27. For Lakon Sean Wiggins. Ya, kita tinggal foul dong. Dan ini hal yang harus saya tanyakan baik kepada Bung Mario maupun Bella. Sama-sama mantan pemain. Ini merupakan salah satu aspek dari pemain. Tidak hanya masalah skill, tidak hanya masalah strategi. Tapi juga masalah bagaimana bisa mengeksploitasi, memancing emosi lawan. Ya kita tahu Dior Lohorn ini pemain yang agak sedikit ini ya, agak sedikit sumbu pendek nih bahasanya Bung Ridwan. Karena ya bermain sebagai center pasti akan banyak sekali body contact ya, yang akan gampang sekali memancing emosi dari seorang Dior Lohorn. Dan sepertinya Simpson nih punya strategi tersendiri. Dan mudah-mudahan aja Dior Lohorn nggak kepancing ya Bung Ridwan ya. Sekali lagi Bung Mario, pengalaman selama bertanding juga apabila pemain terpancing emosinya ini bisa memporak-porandakan strategi the whole team. Momentum yang terjadi dalam pertandingan basket ini sangat cepat Bung, bisa berubahnya Bung. Dan hal-hal seperti itu kalau kita nggak bisa antisipasi dengan baik, momentum itu bakal berbalik gitu. Dan bisa jadi merugikan kita. Kamiga Michel inbound kepada Arki di Kania Wisnu. Arki menemukan Dior Lohorn. Sangat sulit sekali.